ada yang kebuka begitu ya. Terus sudah itu, makanya itu tadi dijemur ya. Halo guys, selamat pagi. Ngos-ngosan. Aku lagi naik gunung. Ini nih. Ini apa namanya? Buah yang bisa dijadiin minyak, aku syuting dari deket. Apa namanya, Cip? Bunga apa namanya nih? Buah apa namanya? Apa sih itu, Mbak? Mbak Rina lagi ngomong cacu. Cacu ya? Ini cacu. Buah cacu. Ini udah lagi berbunga. Temanku ada panen, nanti aku shoot cara itunya, bijinya. Ini yang diambil bijinya dia. Bunga cacu ini. Terus bijinya dijemur, terus digiling, jadi minyak. Minyak Taiwan tuh minyak Taiyu kalau nggak salah namanya, kata temanku juga. Mahal banget itu. Tuh, ini pohonnya. Ini lagi pentil dia tuh. Ini lagi berbunga. Tuh, ngos-ngosan naik ke atas. Tuh, sebelah situ juga ada. Ini. Ini mah nggak perlu dirawat kayaknya ya. Kulihat juga jarang yang ngerawat, cuman digini-giniin aja biarin. Paling dikasih pupuk doang. Gampang banget berarti ya. Tahan musim dia pohon ini. Tuh bunganya. Tuh aku lagi naik ke atas nih tuh. Ngos-ngosan. Di atas juga ada kamar mandi loh tuh. Yang mau ini nggak keurus ini tamannya tuh, sebelah sini juga ada tuh, banyak dia tuh. Nanti aku rekamin cara bukanya temanku ya. Itu sini juga banyak tuh. Sini pohonnya semua ini yang sebelah sini. Tuh. Di sebelah sana ada rumah, ada yang tinggal loh. Tinggal di gunung. Ini Meiji. Tapi Meiji ini belum ini, nanti musimnya nanti aku rekam. Dia masih ngerontokin daun dulu. Nanti tumbuh bunga, nanti aku rekam deh. Tuh, ini aku lagi ada di sini tuh. Di atas gunung. Itu desa tempat kita tinggal. Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Nima di Bali. Sore ini aku lagi main ke tempat temanku. Dia lagi panen, apa sih namanya itu, Cah? Cacu. Jadi aku di Indonesia nggak ada. Jadi itu kayak buah yang pernah aku syuting di atas gunung. Jadi itu dikupas, dijemur, terus itunya di sangrai ya, Cah, ya? Bijinya. Oh, digiling ya. Terus digiling. Aku tunjukin ya itunya. Apa namanya? Buahnya. Ini nih. Ini yang udah dijemur banyak. Tuh. Nah, ini yang aku bilang itu buahnya itu. Nah, ini buahnya kayak gini yang pernah aku syuting di atas gunung waktu aku jalan. Nih, kayak gini nih. Ini buat minyak ya, buat minyak sayur yang di sayur gitu. Ini dijemur di sini. Ini yang udah dibuka. Tuh buahnya kayak gini. Ini mahal banget minyaknya.
Terus ini yang udah dibukain, jadinya kayak gini. Ini dijemur kering, nanti digiling katanya jadi minyak. Tuh kayak gini nih bijinya. Tuh. Minyak apa sih namanya? Taiyu, taiyu kalau orang Taiwan bilang. Ini mahal loh minyaknya, satu botol itu bisa 2000 NT kalau nggak salah. Mana ya? Tuh. 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 Baunya nggak ada baunya sih, biasa aja. Oke. Banyak dia udah itu ngumpasin banyak banget tuh. Tuh yang di sana itu belum dikupasin, ini yang udah. Ini aku kan timbang. Gimana cara bukanya, C? Oh, jadi dijemur dulu sampai ada yang kebuka begitu ya. Terus sudah itu, makanya itu tadi dijemur ya. Kalau yang belum ada pakai pisau ya. Sebenarnya nggak boleh pakai ini kan, daripada capek. Tapi aku daripada nunggu kelamaan ya mending. Harus nunggu kayak gini katanya. Dia makanya dijemur tadi di sana. Nunggu sampai belah gini baru dibuka sendiri. Biar berhubung cecenya biar cepet, jadi pakai pisau. Sebenarnya nggak boleh, harus nunggu. Bukan nggak boleh, maksudnya capek gitu. Capek nih. Tapi kan aku, iya. Ini kan lebih cepet. Iya. Ini kan lebih cepet ya daripada nunggu itu lama banget. Enggak? Iya. Terus ini dibuang? Buang. Buang ke sang-sang sana. Di atas sana ya. Mahal loh minyak ini katanya, Cik. Iya, satu botol 1000. 2000 kata temanku. 1000. 1000 ya. Ada yang 2000 yang bagus, yang bagus mungkin itu. Lu ini kan nih bosku yang asli. Katanya kalau yang enggak bagus 800. Mungkin yang 800 itu ada campurannya mungkin. Iya. Kalau ini kan benar. Kalau bosku ini buat dijual buat saudara dibagi-bagi. Caranya. Ini ininya bisa dimakan enggak ya? Ya enggak lah, enggak pahit ya. Pahit. Buat filia kayak minyak kelapa lah ini. Kalau kita di Indo minyak kelapa lah, minyak sawit lah. Sawit kan lebih mahal daripada minyak kelapa. Nyamuk, gigit nyamuk. Nyamuk kali sih, nyamuk kecil-kecil itu. Iya, atau apa itu nyamuk? Iya. Aku dari jam berapa tadi sih udah? Ini orangnya katanya mau nyiram sayur. Kita lihat sayurannya kayak apa. Di mana sih sampean? Kebun sayur. Kebun sayur mini mungkin kali ya. Iya. Oh, ini tuh kebun sayur. Anjay, astajim. Lihat nih, kebun sayurnya tuh. Kayak kamera belakang aja. Kebun sayurnya katanya. Aduh, belum begitu gede. Aduh, baru nanam ya. Lah ini pepayanya pengen tumbuh, udah buah. Tuh, ini di belakangnya ada ini tuh, kebun. Tuh. Rumahnya. Ini rumahnya salah ngadepnya ke sini. Enggak ngadepnya ke rumahmu keliru. Masuk nganakno gegerit. Besok-besok kene jalan raya ning opo yo ora mungkin lah jalan raya nang isor kuro anu jeglong banget. Subur banget. Ini model rumah minimalis bukan? Bukan ya? Oke, sekian dulu teman-teman video ya, dari saya. Lagi main tempat teman saya. Dia lagi ngoncein itu. Sama yang itu tadi. Yang saya, nah itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Bye-bye. Bye.